Ajar deh.
Devi apa? Ajari ga? Iya. Iya. Jangan rebutan, jangan rebutan. Thank you.
Oh!
Bola tukar. Ini sementara 4-3. Rintis kali ini lakukan serve. Ini sayang sekali. Tidak berhasil dikembalikan. Poin kembali bertambah kali ini 5-3 untuk Rintis. Murid lakukan pengembalian bola baik sekali. Masih bisa Rika kali ini angkat tinggi dan Guru baik sekali lagi, masih bisa dikembalikan. Dede keras, sayang sekali melebar keluar lapangan. Masuk nampaknya. Masuk. Mana? Ya Allah ya Rabbi, sampai segitunya. Belanya disayang apalagi aku. Kembali bertambah untuk Tuan Gadat. Masih Dede kali ini. Lagi tidak bisa dikembalikan. Poin kembali bertambah 6-5. Masih kita saksikan Dede kali ini konsentrasi. Lakukan sudah. Melakukan serangan namun lagi masih bisa dikembalikan oleh Tuan Gadat. Namun lagi masih bisa dikembalikan. Sangat baik sekali yang dilakukan oleh Yola. Masih ada kita saksikan kali ini. Konsentrasi lakukan. Namun masih bisa dikembalikan. Rika kali ini tidak. Lagi masih bisa dikembalikan. Just. Kembali bertambah kali ini untuk Rintis menjadi 6-7-1 poin saja. Kali ini kita saksikan mampu tinggi Yurin. Kembali keras lagi masih bisa antisipasi nampak. Kita saksikan nampaknya terjadi miskomunikasi di sana sehingga bola dibiarkan saja. Poin kembali bertambah untuk Perintis menjadi 7-8. Kita saksikan. Sayang kali ini. Nampaknya kurang sempurna servis yang dilakukan oleh pemain dari Perintis. Tapi kali ini lakukan serve. Sayang sekali. Tidak dapat melewati net. Harus dilakukan terima bola. Rika angkat tinggi, siapa yang di sana? Satu pemilihan net kali ini lagi-lagi nampaknya belum bisa melewati net. Sehingga poin kali ini sama kuat 9 sama. Masih kita saksikan kritis kali ini lakukan shot. Terima Wuri, ada siapa Depi maksudnya yang dituju dan masih nampaknya kita saksikan sebuah pukulan yang tidak terlalu keras dari saudari Depi, namun lagi-lagi menghasilkan poin 10-9, satu poin saja. Erpis kali ini lagi-lagi masih bisa dikembalikan, angkat tinggi kali ini sebuah gerak tipu namun lagi masih bisa dikembalikan. Dorong sakit. Sayang sekali melebar
aman. Kali ini 11 sembuh. Masih geling, baik sekali, angkat tinggi kali ini. Ini masih bisa diantisipasi. Sayang sekali tidak berhasil dikembalikan kali ini 10-11. Kali ini lapangan kita saksikan Rika Dede kali ini pendek saja, namun lagi masih bisa diantisipasi. Sayang sekali keluar. Lagi-lagi poin kali ini untuk Pontiac 12-10. Pontiac 8 servis. Perintis mencoba melakukan serangan. Masuk kali ini 11-12. Nomor 27 langkah set. Masih bisa dikembalikan. Rika dorong langsung. Dede angkat tinggi, siapa yang tubuh. Rika nampaknya di sana. Sayang sekali tidak berhasil dikembalikan kali ini. Poin kembali bertambah menjadi 13-11 untuk Pontiac. Ini kita saksikan kali ini konsentrasi Depi lakukan sudah. Dan sayang sekali Depi nampaknya terlalu percaya diri, tidak mampu melewati net servis yang dilakukan, sehingga poin kembali bertambah menjadi 12-13 untuk Perintis. Lagi-lagi Perintis kali ini kembali melakukan kesalahan. 14-12 poin yang didapat oleh Pontiac. Dede kali ini lakukan set. Masih bisa dikembalikan Naila. Angkat tinggi. Lagi-lagi masih bisa dikembalikan. Umpan kali ini diberikan. Ada Wuri pendek saja, namun lagi-lagi masih bisa dikembalikan. Tetap pukulan lagi-lagi. Perintis kali ini mencoba melakukan sebuah serangan, namun lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Kembali kita saksikan kali ini dorong saja, angkat tinggi dan sebuah pukulan mereka, namun lagi-lagi masih mampu diantisipasi. Perintis kali ini mencoba melakukan sebuah serangan, baik sekali, angkat tinggi, Depi, sayang sekali tidak mampu dikembalikan. Poin kembali kali ini 13-14, satu poin saja akan segera menyamakan kedudukan. Kita saksikan nampaknya di sana. Siapakah yang melakukan servis? Lakukan sudah, sayang sekali melebar keluar lapangan. Sehingga poin kembali bertambah kali ini untuk Pontiac menjadi 15-13. Rika kali ini konsentrasi, Rika lakukan set. Sayang sekali tidak berhasil dikembalikan. Lagi poin bertambah kali ini menjadi 16-13. Yeah, cucu nunggu di rumah. Masih kita saksikan Rika kali ini lakukan sepak. Rika baik sekali. Sebuah servis yang sangat keras, tidak mampu dikembalikan. Poin kembali bertambah menjauh kali ini 4 poin 17-13. 17-13. Rika kali ini besok bawa handuk ya. Betul. Dede kali ini angkat tinggi. Sayang sekali pukulannya tidak mampu melewati net. Poin kembali bertambah kali ini untuk Perintis menjadi 14-17. 14-17. Depi baik sekali. Depi kerjasama. Depi kali ini berketek, namun lagi masih bisa dikembalikan. Sebuah kerak Depi. Sayang sekali kembali tidak mampu dikembalikan. Kembali bertambah kali ini Pontiac menjadi 18-14. Lagi kali ini tidak mampu. Aduh sayang, jangan sampai seperti itu kasihan. Ya kalian biar kering ya. Masih wood.
lakukan serve, langsung dikembalikan, terima Dede, umpan diberikan, dan Dede kali ini sempat pukulan lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Perintis dicoba melakukan serangan, lagi-lagi masih bisa dikembalikan, kali ini Bontati masih bisa dikembalikan. Ini masih kami Dede, baik sekali. Semua pukulan lagi-lagi baik sekali kali ini. Masih bisa dikembalikan. Langsung bisa jadi pukul. Namun lagi-lagi sangat cerdik. Nampaknya kembali masih dikembalikan. Ada Debbie kali ini lagi-lagi masih. Sayang sekali. Terlalu menukik. Masih kita saksikan kali ini baik sekali. Dorong langsung. Ada siapa yang ikut di sana dan sebuah pukulan keras lagi-lagi kali ini masih bisa di. Bisa sekali sangat baik sekali Debbie lagi-lagi masih mampu dikembalikan. Hendak kali ini mencoba melakukan serangan. Lagi-lagi kita saksikan kali ini. Sayang sekali 25-20 maksud kami sebuah pukulan baru saja dilakukan dapat pukulan namun masih bisa dikembalikan. Dede terima bola angkat tinggi siapa yang dituju di sana. Dede lagi-lagi masih bisa dikembalikan. Perintis kali ini mencoba melakukan serai keras namun lagi masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi perintis kali ini mencoba Iis tidak berhasil dikembalikan kali ini. Iya, kami mohon yang tetap berhati-hati karena kondisi lapangan yang lumayan licin agar tidak sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan. Lagi masih bisa sekali poin bertambah kali ini 21-16 5 poin saja. Masih kita saksikan. Ella kali melakukan shot. Sayang sekali kembali tidak bisa dikembalikan. Baik, bertambah untuk Pondok 22-16. Lagi-lagi 23 2 poin saja akan segera menyelesaikan pertandingan kali ini. Dalam perebutan posisi ketiga tentunya. Pukulan keras baik sekali Debbie kali ini turut serta melakukan sebuah pukulan yang cukup keras hingga tidak mampu dikembalikan. Sayang sekali kali ini nampaknya memberikan kesempatan untuk Perintis melakukan atau menambah pundi-pundi poinnya. Perintis kali ini mencoba dan lagi-lagi kita saksikan kali ini masih bisa dikembalikan. Wuri angkat tinggi siapa yang punya di sana. Dede baik sekali Dede namun lagi masih bisa diantisipasi. Hingga kali ini sayang sekali. Iis angkatnya cukup mematikan. 18-24 masih ada harapan untuk Perintis. Kita saksikan terkait 6 poin saja. Dede terima bola masih bisa dikembalikan. Angkat tinggi kali ini. Sekali dengan kebutuhan besar sudah pertandingan dalam perebutan tempat ketiga dimenangkan oleh Ponjat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Perintis yang sudah turut serta mengikuti jalannya turnamen atau pertandingan volleyball putri yang diadakan di lapangan MPN Bukom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan tentunya. Selamat kepada tim dari Ponjati yang berhasil finish di posisi ketiga. Minta dia langsung. Boleh minta langsung hadiahnya.
Puncak yaitu partai final yang mempertemukan antara MB melawan BPC. Yang mata dari sini terbit. Thank you.